Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada waktu yang penuh barakah ini ya Allah, pada tempat yang penuh barakah ini ya Allah, ya Allah kau luaskanlah rezeki Muktis ini ya Allah. Ya Allah berkatikanlah rezeki Muktis ini ya Allah. Ya Allah luaskanlah perniagaan mereka ya Allah. Jauhkanlah mereka daripada sifat hasad ya Allah. Jauhkanlah mereka daripada dengki ya Allah. Ya Allah luaskanlah rezeki mereka ya Allah. Berkatikanlah rezeki mereka ya Allah. Berkatikanlah para hadirin pada hari ini ya Allah dan hari seterusnya ya Allah. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadil Karim wa ala ali wa sahbi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Saya Mahira, owner kepada Muktis Alostar iaitu outlet yang ke-11. So hari ini adalah hari pembukaan Muktis di Alostar dan kita punya opening hours daripada pukul 11 ke 7.30 petang. Buka setiap hari. Untuk siapa yang inginkan keunikan aiskrim yang kita bawa khas daripada Sarawak iaitu berasaskan gula apung, so boleh datang beramai-ramai. Saya Fatimah, founder kepada Muktis Aiskrim Gula Apung. Hari ini adalah pembukaan cawangan kami yang ke-11, Muktis Alostar. Lokasi dia berdekatan dengan simpang hutan kampung. Siapa yang nak datang boleh wave Muktis Alostar ataupun boleh check out mereka punya Facebook Muktis Alostar. Kita akan beroperasi hari-hari, jemput datang ramai-ramai, tapi pastikan jaga penjarakan sosial dan patuhi SOP yang telah ditetapkan. Terima kasih. Selamat tengah hari warga-warga Nemiak Sarawak dekat Alostar tu. Jemput kita datang ke Mokti Gula Apung di hutan kampung. Okey, dah lama kita bekerja kat situ 5 tahun nak mengidam lagi lah dengan gula apung tu. Jadi rasanya nang sebiji ataupun lebih lagi nyaman daripada open air gula apung. Kita mengidam datang situ aja. Okey. Alright.
Kalau sedap, beritahu kawan-kawan supaya yang lain-lain boleh main lagi kan. Dan kalau tak sedap, kalau ada kekurangan, beritahu kami. Kami boleh perbaiki resipi-resipi yang terbaik untuk semua.